kena duduk depan pimpinan sebab datang lambat, duduk depan pimpinan dekat tar tu, bapak dia bawa lawyer petang tu. Bangang punya bapak. Dia cakap tu terang ni, kenapa anak-anak rosak? Sebab itulah anak-anak hari ni, mak bapak boleh jadi macam tu. Kenapa? Jangan rosakkan anak-anak, saya cakap. Saya pernah jadi cikgu tu, saya tahulah. Itu sebab saya tak boleh jadi cikgu. Ini semua yang sabar-sabar jadi cikgu. Darah tinggi naik saja. Kan, kadang datang dengan cikgu perempuan lah yang jenis emosi tu menangis saja. Kenapa awak tak buat assignment yang saya bagi? Saya potong stik pakai duit saya. You all boleh tak buat benda ni? Cikgu lelaki dia tak ada sentimental. Cikgu lelaki dia senang kontrol budak. Cikgu lelaki macam ni ya. Macam tu cikgu lelaki. Sebab cikgu lelaki dia didik anak-anak ni dengan iman. Oh, ada lain. Cikgu perempuan dia letak panjang tutang-tutang. Budak macam tu juga. Dia sebenarnya kena, kita kena ambil reverse psychology. Budak-budak ni kena, kalau kita cakap negatif, negatif lah yang budak akan buat. Jangan ada siapa pun datang lambat esok. Mesti dia lambat. Bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara dan seterusnya kepada tak tahulah, tak ada salutasi. Saya pun tak tahu nak cakap siapa, terima kasih kat siapa ni. MC kerekut dia simpan seorang-seorang. Kan, jadi ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Kiranya Tuan Pengetua je lah ya, Tuan Pengetua, GPK, kemudian kepada guru-guru Kebit Kedang, Ketua-ketua Bidang. Sekarang ni namanya Guru Kanan Mata Pelajaran ya. Kan, saya begitu juga kepada apa, staff-staff ya, pegawai kaki tangan yang kesempatan hadir pada hari ini. Adalah tajuk hari ini, budaya kerja berpasukan pemacu ke arah sekolah sejahtera. Oh, sekolah ku sejahtera. Pemacu. Pemacu ni dia yang membawa ke arah, menuju ke arah kan. Kalau masuk pertandingan debat dan pidato ni, semua kena urungkaikan satu persatu. Kalau kita tengok secara literal apa, secara konseptual dia apa. Kalau secara literal, kita tahulah budaya kerja berpasukan ni bekerjasama lah. Itu sebabnya kalau kita sebut institusi pendidikan. Apa maksud institusi pendidikan? Institusi itu sendiri merupakan struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang sekali lagi, belum tentu sama bunyi dia. Maknanya institusi itu, saya ulang balik. Institusi itu struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua pihak dalam pendidikan tu kena function, baru dia dinamakan sebagai institusi pendidikan. Contohlah dalam keluarga. Kalau nak dijadikan keluarga tu institusi keluarga, ayah tu kena main peranan, isteri tu kena main peranan, anak-anak kena main peranan, baru nama dia institusi keluarga. Kalau tidak, contoh dalam keluarga, mak aja function, ayah tu tak function. Ayah tu relax, dia buat tak reti je, mak aja buat semua. Anak ni kan ikut cakap mak aja. So ayah tu hanya, dia takkan jadi institusi keluarga, dia akan nama keluarga je. Dia tu bukan ayah kau, tapi tu ada. Dia tak ada peranan pun. So dia takkan jadi institusi. Institusi mesti semua pihak memainkan peranan. Itu sebabnya dia buat motivasi pada hari ini, motivasi profesionalisme kan, guru apa, guru dan staff kan. Memang adalah ni masuk dalam
ladap lah ni kan, latihan dalam perkhidmatan. Setahun kena cukupkan 7 hari. Ya, betul. Dah 5, oh 5 dah. Oh dulu 7, sekarang dah 5 dah. Dia semua tu kira kalau ikut, kalau tak cukup dengan ceramah, ucapan pengetua pun masuk dalam 7 hari. Betul? Setiap kali pimpunan kan. Yang paling best sekali pengetua, saya tidak bahasa berucap panjang. Wah panjang lah ni kan. Tapi bukan pengetua sini lah, tempat lain. Ya. Jadi, bila kita ceritakan tentang budaya kerja berpasukan ni kan, sebenarnya ini adalah satu perkara yang penting sebab nak mewujudkan sense of belonging. Kan, maknanya ada rasa kepunyaan, ada rasa kebersamaan. Sebab dia sebut, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, biarlah jalan bersama-sama. Oh, cakap dengan suaminya tu. Abang nak jalan seseorang, abang nak jalan laju, pergi jalan seseorang. Kalau abang nak jalan jauh, jom kita jalan sesama. Oh. Sebab dengan bersama tu banyak yang boleh kita tempuhi. Banyak yang boleh kita hadapi. SMKA Kerian ni pun dah berapa lama dah. Kan? Dah berapa lama dah dia berada di sini dan bertahan. SMKA ni dulu orang anggap second class. Sampailah sampai satu tahap, SMKA berjaya menggondol banyak pingat emas di dalam result peperiksaan, terutamanya STPM. Kan? SPM dan STPM. Kan? Jadi, jangan apalah, tanggungjawab dia makin besar. Untuk mencapai kecemerlangan tu mudah. Tapi mempertahankannya satu isu yang lain. Jadi kita akan rasa tertekan. Nak-nak pula budaya ketahanan pelajar ini tak sama macam dulu. Budak-budak yang dulu tak terdedah sangat dengan media sosial. Dulu kalau orang cakap pengaruh yang tak baik untuk anak-anak ni, dulu orang menggambarkan sebagai media tu TV, radio. TV, radio. Lepas tu majalah. Majalah hiburan. Hari ini tak. Semua tu ada diterangkum dalam media sosial. Yang paling berbahaya YouTube. Ahli membahaya. Sebab macam dulu kalau kita tengok CD, kita tengok DVD, selagi kita tak tukar side B, kita tak akan tengok cerita seterusnya. Kalau kita tak tukar CD, kita tak akan dapat tengok cerita lain. Tapi hari ni, kalau kita biar je TV tu, YouTube tu automatik dia akan play yang lain. Tunggu 5, 4, 3, 2, 1, 5 second, 15 second, terus tukar pula video lain. Dan yang paling bahaya, ketika saya berceramah di Institut Sosial Malaysia di Kuala Lumpur, masa tu didedahkan betapa dalam YouTube tu ada di-sharekan kepada anak-anak muda, ada satu link web ni di-sharekan apa? Macam mana cara untuk mendapatkan senjata api dengan bahan-bahan terlarang. Ada. Dan dia siap beritahu macam mana nak menutup jejak tu dekat dalam media sosial. Benda tu berlaku. Phone kita ni kan? Phone kita ni. Baru-baru ni, ada seorang perempuan ni, dia dia berhubung dengan suami dia, boleh jadi bergaduh. Rupanya ada orang yang mengkhianati perhubungan dia orang ni, dengki. Ada orang dah hack WhatsApp dia tu dan dia jawab bagi pihak perempuan tu ayat-ayat yang bukan-bukan. Contohnya kita elok dengan suami kita, tiba-tiba ada orang jawabkan bagi pihak suami kita tu, saya dah ada ni, saya ada perempuan lain, ni ni asyarat awak boleh terima, nama dia macam ni. Dia boleh hack WhatsApp kita. Bayangkan. Dengan cara sistem boleh buka. Contoh paling mudah kan, handphone saya dulu ada sekali tu, boleh hilang galeri dalam gambar-gambar video semilang dalam phone saya. Oh sudah. Ada gambar-gambar yang kita dah share, kita dah simpan, kita target nak edit, nak buatkan dalam satu montage dan sebagainya. Hilang tiba-tiba, kosong. Apa perasaan anda kalau galeri hilang? Galeri hilanglah, bukannya gambar satu keping, dua keping. Beribu-ribu gambar yang kita dah simpan dalam phone hilang. Ya. Macam kena format kan, tapi tak. Bahagian galeri je hilang. Okay, apa yang berlaku, ada seorang sahabat saya. Dia ni terlibat jugalah bahagian forensik IT. Tak apa Ustaz, nanti saya tolong Ustaz. Ustaz, saya ada member saya daripada luar negara. Dia tak sebutlah negara mana. Saya tak sebut, dia sebut. Saya tak nak sebut ke sini. Kan orang cari pula kan. Tapi dia daripada satu syarikat telekomunikasi lah, jenis jenama ni lah. Saya tak nak sebut jenama mana sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni. Dia daripada jenama tu, dia kata sebab phone yang saya pakai lah, ikut phone yang saya pakai ni, jenama yang tu. Kemudian dia kata, okay Ustaz, kejap lagi dia akan call Ustaz eh. Nanti Ustaz ikut je apa arahan dia. Dia pun telefon saya. Okay Ustaz, Ustaz letak je telefon tu dekat meja. Saya pun letak dekat meja. Okay Ustaz, tekan loudspeaker. Saya tekan loudspeaker. Okay. Bergerak-gerak dalam telefon saya tu.
Okey, yang ni nak tak? Dia keluarkan. Sambil dia bercakap dengan saya. Yang ni tak ni? Ni folder ni nak tak? Okey, tak nak eh. Saya delete dah, terus hilang. Yang ni nak tak? Dia buat daripada Singapura. Saya cerita lah. Terpaksa cerita kat lah. Geram kan? Tak boleh simpan. Daripada Singapura, dia boleh kontrol telefon kita kat sini. Yang ni nak, sebenarnya benda ni dah terhidden dekat sini. Dia pop, dia keluarkan. Ustaz, yang ni jangan letak sini lagi tau. Ni nombor pin ustaz. Saya bila-bila boleh keluarkan ustaz. Betul ni saya cakap betul tu sebabnya. Tu sebabnya sekarang ni saya cakap budaya dia berubah. Anak-anak muda hari ni boleh. Cikgu sendiri pun berapa banyak yang dah dapat dah mesej. Minta maaf Ustazah, anak saya tak dapat datang hari ni. Memang apa mungkin dalam cuti mungkin dalam 3 hari. Ustazah baik, waradu wabarakun. Ustazah beriman kan? Semoga dia cepat sembuh. Saya doakan. Allahu akbar. Cik. Kan? Selih. Rupanya budak tu yang mesej sendiri. Ha, sebab zaman dia, zaman teknologi banyak berlaku. Dan saya nak beritahu cikgu eh, keberanian budak-budak hari ni sampai satu tahap, sampai satu tahap dia dah mengaku dengan kawan-kawan dia yang dia anak orang kaya. Bapak dia manager bank, mak dia kerja pangkat tinggi dalam kerajaan. Dia boleh buat hari raya, dia boleh pergi satu rumah, dia boleh bajak kawan-kawan dia datang rumah. Yang mana rumah tu bukan rumah dia. Faham tak? Dia pergi ada satu rumah orang kaya ni, dia cakap ada nak buat kajian, dah cakap dengan tuan rumah dia. Ya, kebetulan orang gaji je ada kat rumah. Dia kata sekejap je, dia kata. Sekejap je, dia kata. Lepas tu kawan dia pun datang. Wih, bosannya rumah kau. Mana gambar kau tak nampak pun. Eh, aku pun tak suka gambar-gambar aku ada kat sini. Lepas tu, mula-mula, mate tu dia biarkan. Lama dia tengok pelik sebab siap ambil air dekat peti ais, hidang kawan-kawan minum pun semua. Masa tu dia telefon dengan bos dia. Masa tu bos kata, mana ada? Siapa tu? Dia bagi siapa masuk? Lepas tu bos tengok CCTV. Tak lama kemudian polis sampai. Tangkap budak-budak dia bawa pergi balai. Semua budak-budak kena. Keberanian dia sampai tahap tu. Sebab nak menunjukkan, nak menunjukkan dia tu anak orang senang. Terpengaruh dengan drama-drama pukul 7. Kan? Nah. Di situ ada cinta. Macam mana tajuk drama tu? Yang Aish dengan tu lah, apa tu? Apa-apa tu? Alam-alam nyampah lah. Contoh lah. Tak. Digambarkan budaya tu macam tu. Budaya keserangan. Tu sebabnya satu kata-kata yang menarik minat saya. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Yang pertama tu kekayaan besar tu akal kita. Tu sebab cikgu-cikgu ada kat sini. Tu sebabnya staf pun sokong. Staf sokongan bantu supaya melancarkan urusan pendidikan ni berjalan. Cantik teluk pantai landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kan, muka lawa tapi bangangan melantun. Berapa? Contoh lah kira, kan? Kita nampak orang tu muka contoh, ya, tapi disebabkan ilmu dia. Kita sanggup duduk, menuntut dengan dia. Berbulan-bulan kalau sanggup kadang duduk dengan dia sebab nak mendapatkan ilmu. Itu macam tu lah. Kan? Ya, saya dulu ada seorang pensyarah saya. Saya bersyarah kat ITM Melaka. Mencarut kerja hari-hari. Mencarut. Mencarut betul memang sebut organ badan lelaki, perempuan semua disebut. Ha. Contohlah, saya tak nak sebut atau tu. Tak nak sebut lah. Dia sebut, memang dia sebut. Dia panggil kita tu, dia panggil Anu tu. Dia panggil Anu kita tu. Untuk orang lelaki. Mencarut. Lepas tu saya kata, Tuan Haji, sekali tu belum puasa. Tak baik Tuan Haji, belum puasa. Astagfirullahaladzim. Mesti kata aku lah, aku nak mencarut. Kau orang yang tak mencarut, dia bodoh tengen-tengen. Dia kata tu. Dia memang Perak lah. Pekat dekat dia. Tapi dia macam ni, dia bekas ketua pengarah, Melemel. Kan, New Six Times. Memang otak dia brilliant. Kan? Tapi disebabkan ilmu dia, kita ngadap lah. Adap lah. Kan? Kadang-kadang dia sebut nama pun suka-suka hati dia. Nah, dia Profesor Madya pada ketika itu, Profesor Madya doktor. So kalau dia kata budak tu fail, memang tak ada siapa boleh buat apa-apa. So
sebab kuasa dia sebagai profesor madya doktor tu kan. Orang nak rayu paper dia pun tak boleh. Memang nak fail-fail je lah. Macam tu lah dia. Dululah. Jadi, belajar. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Itu sebab Imam Syafi'i kata, siapa yang tak nak belajar, kena bersedialah menahan perit di telinga dipanggil bodoh di masa akan datang. Yang ketiga, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Rasa syok, rasa diri bagus, rasa diri okey. Tak ada siapa, menyampah betul orang tengok dia. Sebab keburukan yang paling buruk. Orang yang cantik, sekejap. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik. Orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya orang tu. Orang tu dah lah buruk, rasa diri dia cantik. Kau boleh bayang tak betapa buruknya orang ni? Ha, macam itulah keadaan dia. Faham kan? Ha. Jadi, itu yang kita kena faham. Jadi, dalam hal ini, dalam kita nak sama-sama, simple aja. Set rules dia bukannya sama macam jadi. Contoh, ada orang team building, tapi kalau niat dia buruk, dia akan jadi buruk keseluruhan. Contohnya, kita pakat, kita share sama-sama, ni strategi dia macam ni, yang ni macam ni, pukul berapa bank tu buka, pukul berapa tutup, apa jalan masuk paling senang, macam mana cara kita nak merompak, siapa pakat. Memang dia team building dia bagus, strategi dia baik, tapi bila matlamatnya tak betul, habis. Itu sebabnya matlamat kita mesti matlamat yang baik. Kan? Itu sebabnya matlamat yang baik, paling simple adalah set of rules yang kita nak letak tu mestilah set of rules yang baik. Iaitu integriti. Bila sebut integriti, ramai orang ingat integriti itu rasuah semata-mata. Tak. Integriti ni apa-apa juga benda yang baik, itu adalah integriti. Berdisiplin, datang awal, kan? Apa ni, patuh pada peraturan dan undang-undang. Itu semua adalah merupakan integriti. Itu sebab Nabi pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maknanya, dah beritahu apa? Dia beritahu penjara bagi orang mukmin tu nak bagi gambaran betapa peraturan hidup, peraturan tu sebenarnya ada merupakan integriti yang kalau kita ikut, kita jadi orang yang baik. Bukan semua benda kita boleh makan dalam dunia ni. Bukan semua. Dan saya yakin agama-agama lain pun dia ada nilai-nilai dia. Sama yang lebih kurang kita. Dari segi nilai-nilai yang baik. Menerhaka pada kedua ibu bapa pun diajar pada agama lain. So, hormat pada mak ayah. Sayang mak ayah. Betul? Malah sampai satu tahap yang seorang tu menganggap mak ayah tu Tuhan. Kan? Tapi, nak menggambarkan nilai-nilai baik itu, dunia penjara bagi orang mukmin. Kalau kita duduk kat penjara kan, macam mana keadaan fizikal penjara? Dinding setakat tu je. Saya pernah masuk dekat penjara lama, dekat Seremban. Bukan masuk sebab kena tangkap, saya ceramah dalam tu. Kita bila berceramah dalam penjara ni, ada tak pengalaman melawat penjara? Siapa ada pengalaman melawat penjara? Seorang kan? Masa kita masuk kan, kita kena simpan phone. Tak ada. Kalau setakat luar penjara, tak payahlah masuk dalam ni, cakap ni. Nah, memang wallet kita, phone kita semua kena letak kat dalam satu envelope, dia akan simpankan. Kita tak boleh bawa masuk. Lepas tu saya cek semualah, barang-barang berbahaya, kunci, semua kena tinggalkan. Jadi bila kita masuk tu, saya rasa, ya Allah, macam mana kau nak cari aku buatnya, tiba-tiba aku kena tahan, tiba-tiba tak boleh keluar, macam mana? Rasa macam kita pun terpenjara dalam tu. Memang perasaannya tu. Cuma saya bertuah masa tu, saya masuk dekat kompleks penjara Seremban tu, ada satu blok bangunan lama tau. Blok bangunan lama ni maknanya penjara yang dulu-dulu punya yang masih lagi belum dirobohkan untuk buat baru. Dia nak buat baru tapi masa sebegitu belum roboh lagi. Banyak dah bangunan-bangunan baru. Penjara dia tu, dia punya lebar tu saya ingat dalam berapa ni? 5 kaki ya? 5-6 kaki. Kemudian lebar tu, dia punya panjang dia dapatlah 6 orang. Yang tinggi tu mengekot sikit lah. Bengkok sikit. Tak ada selimut, tak apa. Atas simen je. Yang paling saya terkejut, toilet tak ada. Toilet tak ada dan dia orang dah standby, dah baldi setiap bilik. Mana buang air dekat baldi tu. Saya bawa pakai apa? Ada satu botol air mineral yang 2 liter tu. Saya fikir macam manalah kau buang air yang sekarang dekat yang berjamban pun kau tak tahan bila tak tutup pintu. Bayangkan buang air dekat situ macam tu. Dan pegawai penjara tu 2 jam sekali dia akan tukar baldi tu. Saya masa tu fikir, ya Allah janganlah aku masuk sini, ya Allah. Janganlah aku buat hal masuk dalam, ya Allah. Iyalah kita bila tengok kan. Maknanya kita, oh penjara ni macam ni.
kalau keluar pun setakat dekat sana mungkin kat kawasan lapang ada yang kena buat kerja berat, ada yang tenun buat songkok, memang cantik kualiti songkok tu, cantik mahal lah tu kan, bila kena jual mahal. Kemudian ada yang buat tu yang dulu buat PPE masa PKP tu, buat PPE kan. So bila saya masuk tu, ya Allah, lepas tu yang best bila lalu kat penjara tu, Waalaikum Ustaz, eh kenal dia aku kan, macam tu lah kan keadaan dia. Jadi makan bukan semua benda kita boleh makan, berjalan bukan semua tempat kita boleh, kita akan terhalang. Macam itulah dunia ni, bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh buat. Jangan komplain-komplain, itulah dunia. Dunia penjara bagi orang mukmin. Pada orang yang beriman, kebebasan yang sebenar adalah kematian. Itu sebenarnya. Selagi hidup, ikut peraturan. So nak berjaya dalam hidup kita ni kan, lima perkara tak boleh elak. Yang pertama, yang pertamanya, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi pengetua. Bukan tiba-tiba jadi GPK HEM, GPK COCO, GPK Academy, kan? Bukan tiba-tiba jadi kebit kedang. Oh, masa marah betul. Tak ada mana orang sebut kebit kedang. Kan? Kan? Ketua bidang, kan? Betul, bukan semua, bukan tiba-tiba menjadi guru sampai sekarang kan. Tu saya selalu ceramah motivasi, saya cakap dengan budak-budak ni, korang kau tengok balik kat pintu pagar sekolah. Saya memang saya ceramah dengan motivasi dengan student, macam tu yang kau tengok balik kat pintu pagar sekolah. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah ni, jumpa dengan cikgu cakap terima kasih dia dah berjaya. Cakap, boleh kira dengan jari. Silap-silap yang masuk tu pun sibuk dengan jumpa pengetua, minta pengesahan yang dia pernah sekolah sini. Bukan sebab dia nak cakap terima kasih sangat pun. Tapi cikgu tetap mengajar. Saya kata setiap kali korang dapat semua A, cikgu pun gaji naik RM50. Betul tak? Salah, saya kata. Dia boleh hangguk. Haa, salah, saya kata. Tapi cikgu tetap mengajar, saya kata. Macam tu je saya cakap dengan student. Sebab terbukti banyak orang yang menghargai guru dia boleh berjaya, boleh pergi jauh. Tu. Kadang cikgu, saya cari, boleh cari cikgu matematik saya. Saya jumpa cikgu matematik sekolah rendah saya yang mengajar saya form 3 dulu. Darjah 3, darjah 4, darjah 5. Jumpa dekat Pontian, kita orang layan sup kambing dekat Pontian. Bapak sadap memang ngeletek-ngeletek nyawa sadap. Contoh, sah sadap. Kan? Bayangkan cikgu darjah 3, darjah 4, darjah 5. Waktu saya jumpa dia, dia baru je pencen setahun. Dia pencen pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Bayangkan, maknanya lepas tu dia sambung belajar, dia dah jadi lecturer. Dah pencen nama. Saya jumpa cikgu sekolah rendah saya seorang ni, cikgu Fatimah nama dia, dekat belakang sekolah lama saya dia duduk. Pergi jumpa, dah macam nenek betul lah, dengan kain batik, dengan tu, dengan sungkup kepala tu kan. Dua dia tengok saya. Lah siapa tak kenal Samsul Bat? Tak, bukan masalah tu. Bukan Samsul Bat, saya pernah jadi anak murid cikgu. Ya kau dah tu. Saya cari balik cikgu saya, pensyarah-pensyarah lama saya call. So, peranan cikgu-cikgu hari ni yang beratnya adalah nak didik akhlak tu ya budak-budak ni. Budak-budak hari ni, akhlak. So proses dia panjang, kena sabar apa banyak. Kalau cikgu mengandap, aduh musibat lagi, aduh. Kenapalah budak ni sekolah sini lagi, ya Allah. Macam tu kan. Tu sebab masa hari report card tu janganlah pakai dialog-dialog yang biasa kan. Cikgu ni kalau hari report card dia menyampah aku kadang. Macam mana dengan anak saya cikgu, dia ni okey sebenarnya. Cuma ialah kan, main-main ni lah apa benda yang kau. Cakap je lah tu orang, budak ni macam setan panggilnya. Entah pembenda, entah. Sehari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah. Cakap macam, biar bapak depan aku, kepal kau, apa masalah kau ni? Ini baik sangat cikgu, nak ayat safe je. Dia ni okey sebenarnya. Saya yakin dia boleh berjaya kalau berusaha. Itulah ayat, kau tak pernah ke cakap ayat yang sama tiap-tiap tahun? Macam cikgu lelaki dia cakap tu terang lah. Dia ni main banyak lah, main banyak. Saya tak nampak lah dia susah sikit lah. Terang dia cakap. Ini ataupun macam mana dengan anak saya cikgu? Ni. Anak saya macam mana? Macam ni lah. Ini ada senarai kemungkaran yang dilakukan kat sekolah. Tolong baca. Iya, akhlak budak-budak sekarang. Pengetua dengan satu sekolah tu, dia keluar daripada sekolah tu, dia nampak budak tengah lepak kat tembok depan luar sekolah tu dengan sokok je. Pengetua dia turun cermin ni, perempuan pandang budak tu, apa tu tengok, naik balik cermin tu, pengetua dia jalan.
Budak sekarang. Nak cakap apa? Itulah mana beritahu dia punya tu cabaran. Prosesnya panjang yang pertama. Yang kedua, kena ada komitmen. Komitmen kena ada. Kalau tak, tak boleh berjaya. Ketiga, kena ada fokus. Apa target kita? Itu sebab saya selalu cakap, berhenti-berhentilah kaki tangan kerajaan ni, pegawai, orang politik. Berhenti-berhentilah kalau buat program Haji Mahdi Rasmi, panggil cikgu untuk ramai akan penuhkan dewan. Tolonglah berhenti-berhenti buat panggil macam tu. Lepas tu kau cakap, cikgu kena buat tu, cikgu kena buat ni. Benda yang bukan akademik terlalu banyak yang cikgu kena buat. Dan akhirnya, cikgu kualiti cikgu dah tak sama macam dulu. Siapa punya punca cakap? Samsul Debak boleh sebut benda ni. Orang lain jangan sebut. Pergi tu cakap, saya tak tahu, saya tak beritahu. Dia sama motivasi kan, apa dia sentuh pasal tu, saya tak tahu dia kata kan. Pening kepala kan, pening kepala. Kalau saya lah jadi Menteri Pelajaran. Dah lama dah saya umum benda-benda segedik ni. Saya ingat lagi dulu ada seorang Timbalan Perdana Menteri. Ada seorang Timbalan Menteri, ada berita baik untuk guru-guru. Sempena dengan Hari Guru. Cikgu pun excited macam ni ha. Sekali semua yang grade 52 tu naik ke atas. Yang 48 ke bawah semua senyap. Dia orang ni kadang aku tak tahu otak dia orang fikir apa menteri-menteri. Aku tak tahu otak dia orang fikir apa. Kan? Kau lepas tu bonus RM700. Kau perlu otak kau fikir RM700 bagi kita kerajaan. Orang dah tak nak dengar dah bajet tu. Bila kau bagi RM700. Dah zaman bila kau nak bagi RM700 ni? Yang last kali setengah bulan gaji tu. Setengah bulan gaji zaman Pak Lah last. Lepas tu tak ada lagi dah Perdana Menteri, tak ada lagi dah Menteri Kewangan yang umumkan bonus lebih daripada RM1,000 kepada kita kerajaan. Tak, saya kata jangan tepuk. Saya belum cadang lagi ni. Betul saya kata. Yang teruk cikgu, yang paling teruk itu ingat tak masa PKP itu, PDPR. Yang, ya Allahu Akbar. Kehadiran di bandar-bandar besar, di bandar-bandar kehadiran attendance PDPR not even 11%. Kehadiran ke kelas. Cikgu, kelas. Siapa yang hadir hari ni? Cikgu tengah semangat ni. Kelas. Krik. Danish, kenapa tutup kamera? Dah habis data, cikgu. Bukan habis data main game. Itu sebabnya saya kalau jadi Menteri Pelajaran, benda pertama saya akan umumkan adalah saya akan wujudkan Elan Kritikal untuk guru-guru. Betul, cikgu. Dahlah dia setiap tahun jaga bulan sabit dengan tak ada basic jaga first aid kit pun tak kerti. Tiba-tiba dia kena jaga silat. Tiba-tiba dia kena bawa budak bola jaring, dia sumbat yang dekat dalam kereta dia, bawa pergi sana nak jimat minyak satu kereta 18 orang. Tu keluar budak tu gila-gila ambil oksigen. Lepas tu bila accident saman siapa? Saman cikgu, saman sekolah. Tu sebab allowance critical guru mesti dinaikkan. Wujudkan dan naikkan. Lepas tu COLA tu, cost of living expenses. Sekali berapa banyak kemiskinan bandar. Kemiskinan relatif disebabkan oleh kos harga barang tinggi. Telur sampai hari ni pun payah nak jumpa. Tadi sarapan kat luar sana. Telur tak ada. Itu dah besok makan mihun goreng atau nasi goreng jantan. Mesti ada telur. Telur tak ada. Saya mana? Begitu juga saya akan umumkan. Saya akan umumkan mulai tahun ini. Berkuat kuasa tahun ini, kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap tablet setiap tahun. Satu tahun satu tablet. Setiap orang yang mana dalam tablet tersebut dah siap install buku teks berkaitan. Baru betul budak tak bawa buku banyak. Bawa tablet aja. Buku latihan yang dia bawa dekat dalam tu. Tak adalah banyak sangat. Tebal sangat beg bawa. Dan begitu juga dekat belakang tablet tu akan tulis hak milik kerajaan. Dan cikgu disiplin. Setiap hari Senin dan Rabu pagi akan cek dalam tablet secara rawak. Satu game satu rotan. Betul. Dan saya umumkan, saya arahkan kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, berbincang dengan Kementerian Penerangan untuk pastikan selewat-lewatnya Jun 2023 kita akan dapat bekalkan wifi percuma setiap taman-taman perumahan dan juga kampung-kampung. Baru betul
Dah kita memperkenalkan dasar IT kebangsaan pada tahun 1990-an lagi. Sampai sekarang, tegeh-tegeh lagi pasal Wi-Fi. Sedangkan tu, ni bangunan dewan, bangunan tinggi-tinggi. Nampak tak pecawang-pecawang tu letak. Dewan letak, ada yang tak bayar lesen pun ada. Keuntungan berjuta-juta, tak boleh kemanfaatkan bagi Wi-Fi percuma. Luar negara, berapa banyak Wi-Fi percuma? Macam tu lah sepatutnya. Oh, ni luah perasaan ni. Ha, kan? Tak, saya faham. Sebab saya pernah jadi cikgu. Saya pernah jadi cikgu sekejap. Saya jadi cikgu dulu, mula-mula saya jadi cikgu ganti. Dekat sekolah, sekolah menengah Jalan Loop. Sekarang ni nama dia Sekolah Menengah Bukit Mewah, dia Seman. Saya ngaji, saya menggantikan Cikgu Raihana yang cuti bersalin, tak masuk-masuk lagi. Dia tambah cuti dia 2 minggu, saya mengajar 2 minggu, cikgu ganti. Lepas tu ganti Cikgu Kalaimani selama 3 minggu sebab dia dalam kursus nak menaikkan apa, nak naik pangkat. Lepas tu saya naik pangkat GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih. Saya masuk dekat Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Pei Hwa, Seremban, depan Chinese Maternity Hospital dengan gaji RM494.50. Masa tu SPM RM494. Kalau STP RM794 ke macam tu lah. Mengajar. Saya mengajar lebih kurang 7 ke 8 bulan. Dan masa tu saya ambil keputusan, saya tak boleh jadi cikgu. Sebab saya tidak sesabar dan setahan cikgu-cikgu yang ada kat depan saya. Kalau saya jadi cikgu, tak tahu berapa ramai yang terbunuh pun tak tahu. Dengan tahap perangai budak-budak hari ni, ya Allah Akbar. Betul cakap tuan-tuan, bukan kata karya. Itu sebabnya cikgu-cikgu kena berbangga dengan career profession sebagai pendidik. Mengalir pahala tau. Setiap kali dia orang sambung belajar tu, mengalir pahala. Ikhlaskan hati. Bila pergi majlis reunion, jangan sekali-kali bila tanya, you kerja apa? Ayat dia, cikgu je. Kenapa je tu? Seolah-olah career cikgu ni second class ke? Tak. Oi, first class tau. Namanya sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tak kisahlah. Jangan pandang career tu. Jangan lupa satu ketika dulu. Bila guru tu berpindah kat kampung tu, macam mana sama tuan orang kampung? Bertandan pisang hantar ke rumah kawan. Lauk bermangkuk tingkat semua hantar. Salamak silapi hantar. Kan, cikgu, makasihlah sudi datang kampung kami ni. Kalau boleh lama-lama lah sikit duduk kampung kami ni. Nampak? So, no, menangis-nangis, menggaung-gaung kalau cikgu tu nak pindah sekolah. Punya besar maknanya. Kan, tak apalah. Tu yang kedua. Komitmen, fokus. Yang keempat, yang kena ada sebagai untuk berjaya adalah kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Yakni disiplin. Dan yang kelimanya, yang kena ada adalah keberterusan. Ataupun Cikgu Hafizuddin sebut sebagai istiqamah, dia kata. Konsistensi. Tak boleh hari ni rajin, besok malas. Contohlah, kita ambil satu profession, pemain bola sepak. Lima-lima tu kena apply yang saya cerita tadi. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba boleh wakil negara. Dia kena pergi training. Dia kena training. Jarang saya bersin dengan ceramah ni. Bahaya ni kan. Kan? Bayang kan? Main bola sepak, kalau tak training tak boleh. Prosesnya panjang. Dia kena wakil sekolah dulu. Wakil daerah. Wakil negeri. Kemudian wakil negeri pula sampai peringkat umur tertentu, dia dah boleh wakil kebangsaan. Yang kedua, mesti komitmen. Datang training. Kalau tak datang training tak boleh. Komitmen dia. Sekejap datang, kejap tak. Dia ni tak datang training lah. Kena drop je mesti. Kena datang training ajin. Ketiga, kena fokus. Apa yang coach ajar kena ikut. Kalau dia tak ikut, bola tanduk dia pakai kaki. Bola patut pakai kaki, dia pakai kepala. Ha, memang menyarap lah kawan tu. Kemudian apa lagi? Disiplin. Ingat tak dulu pemain bola sepak Malaysia yang pergi ke camp latihan. Kemudian patut kat camp latihan tu tak boleh keluar. Malam dia panjat pagar, dia pergi kelab malam. Lepas tu kena drop daripada pasukan kebangsaan sampai ke sudah tak boleh wakil Malaysia lah. Faham tak? Ha, itu sebab penting disiplin. Dan begitu juga komitmen, keberterusan. Yang ni istiqamah. Mana kalau player tu, kalau main ekosistem cemerlang, dia akan jadi first 11. Tapi kerja okey, kerja tak okey, kerja okey, kerja tak okey, mungkin dia akan main untuk sebagai pemain sempanan. Kalau main pun ganti, tengok ada yang injured, ada yang perlu ganti, baru ganti. Itu contoh. Jadi mana kata, semua perkara memerlukan lima-lima yang saya sebutkan tadi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik bagaimanakah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal kalian dahulunya mati belum lahir, kemudian Allah menghidupkan kalian. Setelah itu dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian pula pada hari akhirat. Akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Pada yang bukan Islam pun boleh ambil ayat ni, kepada benda baik dibalas dengan baik. Itu je. Ada benda tak baik kita buat, maka adalah balasannya untuk orang yang melakukan kejahatan. Kan Jibril pernah beritahu, hiduplah kamu sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan begitu juga, berbuatlah apa yang kamu suka, buat sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. So, buat baik, insyaAllah akan dibalas baik. Guru-guru mendidik anak-anak murid, pelajar ini dengan bersungguh-sungguh, dengan harapan, mudah-mudahan anak andaku di sekolah lain, di tempat lain, dididik juga seperti mana kesungguhan aku mendidik anak orang lain. Itu harapan kita. Macam itulah cara dia. Kadang-kadang heran kan, sejak berubah, sejak buah, saya pun tak faham. Berubah menteri pelajaran, berubah dasar. Berubah itu, berubah ini. Sedangkan mana yang baik, teruskanlah. Kejap tukar, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Pening kepala. Kejap ada dulu apa? PBS apa tu? PBS apa tu? Pening kepala. Lepas tu tak mansuhkan. Lepas tu kebat. Dulu okey je matematik. 500 sampai 300 sampai 200, tolak 100, tolak 50, selesaikan dalam bentuk lazim. Okey je. Cerdiknya menjadi menteri, okey je. Sekarang lah, dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh pada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur separuh kambing membentuk jumlah ayam. Dua kali lembu campur separuh ayam campur separuh kambing membentuk jumlah itik. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Tak bergaduh mak ayah kawan. Kita nak membawa anak-anak ni berfikir aras tinggi. Sudahlah. Berhakikat budak-budak dah hilang minat pada matematik. Sebabkan kita menyusahkan budak apa macam tu. Sukar, ikut sangat sistem orang. Kita ni nak bagi ubat. Saya ingat lagi, ketika saya belajar dulu, waktu tu saya ingat ada dialog dengan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya ingat lagi, masa tu orang tanya, macam mana cara kita nak buat ni sistem pendidikan kita? Kenapa tak kita buat macam ni? Kita tengok kat Europe, kita tengok kat ni, kita tengok macam ni. Ada orang tu lah. Tun Mahathir jawab senang je, saya ni doktor perubatan. Tu jawapan dia. Saya ingat jawapan dia. Saya ni doktor perubatan. Bila doktor perubatan, saya kena kenal pesakit saya. So, saya kena check, confirmkan ini sakit apa. Dan ubat mesti sesuai dengan keadaan pesakit saya. Kalau kita bagi terlebih ubat, takut overdose. Kalau bagi sikit sangat, takut tak ada kesan. Maksudnya, kita ni sistem pendidikan kita ni, ukurlah tengok level kita dekat mana. So, dekat mana yang kita boleh bagi anak-anak. Kita nak buat sistem macam ni. Dulu bestari.net. Mana pergi? Apa cerita? Kejap buat, kejap tak? Ni Hermes ni. Lembab nak mampus. Ada pegawai tu. Memanglah sebab sistem tu memang slow sikit. Sebab satu Malaysia gunakan. ATM tu satu Malaysia guna tau. Tak ada pun sampai setengah jam kau tunggu berduit tu keluar. Kalau dah bodoh IT tu jangan salahkan orang. Samsul debat yang boleh cakap tu. Untuk makluman, pengetua dan pentadbiran sekolah tak terbabit dengan apa yang saya sebutkan ini. Tak adalah ni cakap tegur betul-betul kan. Minta cuti pun azab. Elok pakai dulu ni sistem. Jumpa, minta sip orang sign. Tapi saya dulu waktu saya jelas, saya career saya, jawatan terakhir saya pengarah undang-undang. Walaupun sistem Hermes dah ada, saya wajibkan yang isi borang jumpa saya dulu. Saya dah lulus baru isi borang dekat dalam online. Sebab staff ramai. Itu yang dia orang bawa file tinggi-tinggi, bawah sekali borang cuti. Tahu dah perangai tu. Ha ni nah tu ni minta sign ni. Okey. Ah yang ni minta dia pergilah. Saya minit Gaza. Ni pak, tak tahulah yang ni biasa. Okey. Halim sila masuk jumpa saya, kita bincang. Sub bagi. Budak-budak saya lah. Lepas tu, tap, sila bercakap dengan file. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak tu? Sila bercakap dengan file. Mana yang lembab tak faham, cakap dengan file macam mana? Bercakap dengan bos, kau bawa file dia sekali. Macam tu. Ha, tahu.
Bos saya pula manage kat saya. PUU, pengarah undang lah. PUU, apa halnya ni? Maknanya kena jawab lah tu. Ha, marah betul dia. Ayah ni nak minta luluskan ni untuk payment ni tu. Oh ya ke? Ni apa ni? Dah check dah. Okay, receipt ni cuma cukup. Zap, sign, bagi. Dulu bawah sekali dia makin renah file tu makin berdebar dia. Sebab borang cuti dia bawah sekali. Sampai borang cuti, oh ya bos, yang ni lah lupa lah. Kebetulan kan? Macam tu, tahu dah trik tu. Yang best tu, nak minta cuti tu, nak pula kebenaran luar negara. Kan? Nak pergi umrah. Kamu jalan pergi Europe, pergi Korea. Dia tak terus masuk jemput. Pengetua mana satu sebenarnya? Tak ada. Ini siapa yang ada? Paling tinggi siapa? Dia pergi satu. Dia nak jumpa pengetua. Dia tak terus jumpa pengetua. Dia pergi bilik Wahyu dulu. Itulah PA pengetua kat luar tu. Bos okey tak? Jangan kau minta apa pun tak lulus ini. Saya macam tu lah dulu. Budak-budak saya nak jumpa saya, dia jumpa PA dulu. Janganlah, dia tengah marah tu. Jangan. Petang sikit lah tengok petang lah. Kalau okey kan pun jumpa. Dia tahu mood bos dia okey. Tak okey. Saya nampak macam ni tuan-tuan. Garang saya dulu kerja tu. Mana tak lah. Mana kedai aku tak roboh dulu. Mau tak gila betul. Orang, saya jaga orang berniaga. Orang berniaga tepi jalan, orang berniaga tak ada lesen, pening pula. Kita nak buat kan pula, inilah dia Firaun, dia berniaga bawah signboard dia larang berniaga di sini, kau fikir bukan senang tu jadi pengarah undang ni, susah. Ada satu tu lagi pula kan, yang ada pusat kita semula tu, yang ada bumbung, ada apa tu, yang ada tong untuk kaca plastik yang kertas tu, dia boleh keluarkan tong tu buat tempat dia berniaga. Dia ubah suai buat napu, buat apa situ. Kita bagi notis. Bagi notis 30 hari. Bagi notis 14 hari. Bagi notis lepas 14, 30 hari habis 14 hari. Lepas 14 hari. Nak roboh ke nanti dulu? Bagi lagi 7 hari. Nak roboh ke nanti dulu? Bagi 3 hari. Tak lagi. Bagi serta-merta. Kita cakap, kalau besok tak roboh juga, kami akan, kalau besok tak ubah balik keadaan asal, kami akan rampas semua. Besok tu dah standby dah. Betul nak buat ni? Betul buat. Standby dengan polis semua dah standby nak pergi. Sampai kat sana, dia boleh panggil yang berhormat kawasan rasmi kan gerai dia. Jom pergi. Pening pula tuan-tuan. Itulah dia. Orang Malaysia ni. Malaysia boleh. Itulah dia. Itu yang kadang-kadang hari ni budak-budak pun jadi rosak. Kan? Kena rotan sikit, masuk sok khabar. Kena duduk depan pimpinan sebab datang lambat. Duduk depan pimpinan dekat tar tu. Bapak dia bawa lawyer petang tu. Bangang punya bapak. Dia cakap tu terang ni. Kenapa anak-anak rosak? Sebab tu lah anak-anak hari ni. Mak bapak boleh jadi macam tu. Kenapa? Jangan rosakkan anak-anak. Saya tahu cakap. Saya pernah jadi cikgu tu, saya tahulah. Tu sebab saya tak boleh jadi cikgu. Ini semua yang sabar-sabar je jadi cikgu. Darah tinggi naik saja. Kan, kadang datang dengan cikgu perempuan lah yang jenis emosi tu menangis je. Kira apa yang awak tak buat? Assignment yang saya bagi. Saya potong state pakai duit saya. You all boleh tak buat benda ni. Cikgu lelaki dia tak ada sentimental. Cikgu lelaki dia senang kontrol budak. Cikgu lelaki macam ni lah. Macam tu cikgu lelaki. Sebab cikgu lelaki dia didik anak-anak ni dengan iman. Oh, ada lain. Cikgu perempuan dia letak panjang tutang-tutang. Budak macam tu juga. Dia sebenarnya kita kena ambil reverse psikologi. Budak-budak ni kena. Kalau kita cakap negatif lah yang budak akan buat. Jangan ada siapa pun datang lambat esok. Mesti dia lambat. Tengok tadi. Berapa ramai yang lambat masuk dewan ni? Tengok. Samsurba dah awal sampai. Kan? Jangan ada siapa pun datang lewat esok. Mesti akan ada yang lewat. Percaya cakap saya. Jangan tak siap eh. Memang ada tak siap. Kena positifkan. Saya nak semua datang awal esok. So dia dah fikir datang awal tu macam mana. Kalau kita kata jangan datang lewat esok, dia dah fikir dah kepala. Datang lewat tu macam ni. Besok apa jawapan nak bagi? Macam ni. Kalau lewat mungkin sebab ni. Sebab tu. Sebab ni. Dia dah fikir dah. Macam tu juga kalau suami nak kahwin, positif je. Kita negatif, dia akan fikir jalan lain.
Tak saya nak tengok respon. Tak, macam suami nak kahwin kan. Abang rasa abang macam nak kahwin lah. Contoh kan. Ha. Sekejap bang. Eh? Senyum, sekejap bang. Sekejap, sekejap, sekejap. Ambil batu asah, ambil pisau. Positif tau. Agak-agak bila bang? Rasa-rasa lah, rasa-rasa bila. Abang gurau yang tadi tu. Macam orang dulu-dulu, dia suruh lagi betul tak? Pergi main, pergi main. Pergilah main. Macam saya dulu nak main bola. Nak main takraw kan. Saya main takraw dulu. Hujan, jangan main hujan. Alah hujan sikit-sikit aja kan. Jangan main hujan. Saya pakai stokin belah kanan. Punya degil. Jangan main hujan. Kali kedua, saya naik pula stokin belah kiri. Kemudian abah saya buka pintu pagar. Buka pintu-pintu rumah. Pak, pergi main sekarang, pergi main. Pergi main. Langsung buka stokin. Tak jadi. Ha, kadang dulu macam tu. Ha, buka TV tu. Buka, buka TV tu, peti ni buka. Biar dia terbakar TV tu. Buka, buka, buka. Ha, memang tak buka. Orang dulu-dulu lagi larang, lagi dia buat. Faham? Jadi kalau laki nak tu setuju je. Faham? Tapi cara setuju tu. Ha. Marah saja. Lepas ni ada yang hantar mesej. Jangan ajak dah pencamah ni menghasut. Kan? Jadi kalau bab integriti ni benda-benda yang baik. Sebab Nabi pernah sebut, Nabi pernah sebut apa? Nabi sebut sesungguhnya Tuhan sangat suka hambanya. Kepada yang non-Muslim pun boleh ambil poin tu. Dia kata Tuhan sangat suka hambanya kalau berbuat satu amal pekerjaan diperbuat dengan baik, teliti dan sempurna. Itulah integriti. Baik, teliti dan sempurna. Jangan main-main cincai-cincai, tak ada. Asbol. Asal boleh kan. Janji siap. Janji siap. Kan? Iya. Kan? Ada ke nama Hasbol ni? Asal boleh je. Saya kata Asbol, bukan Hasbol. Asbol ke namanya? Ya, mana? Mana satu? Ni. Ke dia memang macam tu? Asal boleh? Boleh, okey je. Tak, yang boleh positif tu tak apa. Maksudnya kita buat kerja tu. Buat yang terbaik, teliti. Saya punya, saya ingat waktu saya jadi guru dulu. Dekat sekolah menengah Bukit Mewah tu. Pengetua tu nama dia Cho Chi Meng. Dia memang Cina lah. Cho Chi Meng ni. Dia bila dia, bila buat gotong royong sekolah. Bayangkan nak simen apa tu. Dia boleh buka ke meja tu. Dia sangkut tepi tu. Dia cangkul betul-betul simen tu. Tu dia katakan. Memang takkan jumpa tu dekat pengetua yang berbangsa Melayu tu. Kan kesungguhannya. Termasuklah cikgu ni. Bila dah jadi pengarah undang kan. Saya beli pokok-pokok kat nursery tu. Ni nak buat macam ni. Nak letak kat tepi pagar. Ni pokok buluh. Ni pokok ni. Dah siap kan. Susun-susun. Saya ambil cangkul. Satu. Dua. Tiga je capai telefon. Weh, kau datang bawa budak ni tolong tanam pokok ni macam tu. Macam tu. Terlampak lah. Saya masa saya mengajar sekolah rendah jenis kebangsaan Cina Pehua. Pehua Seremban kan. Tu adalah antara sekolah terbaik sekolah rendah. Selalu jadi champion muzik Malaysia. Tahu tak satu budaya yang saya tengok kan. Bayangkan mak bapak telefon guru besar. Bagi tahu kenapa anak dia tak ada kerja rumah hari tu. Bayangkan lepas tu setiap hari bila waktu rehat, contoh waktu rehat pukul 9:30, pukul 10 macam tu rehat pagi, pukul 9 dah buduyun-duyun kereta-kereta masuk, mak bapak masuk bawa mangkuk tingkat, bawa pelayan anak dia makan. Dia make sure anak dia makan makanan yang betul, kata dia tak bagi anak dia beli makanan yang pelik-pelik dekat kantin, dia tak bagi. Bayangkan kebanyakan. Lepas dengan bapak ni dengan baju smart-smart, kemeja dia semua tu dengan bos-bos kan. Lepas tu dia balik. Saya kata. Dahsyat betul. Ha. Saya masa tu mengajar bahasa Melayu dan berpendidikan seni. Saya ingat ni. Ya Allah. Saya tengok sekolah Cina dia lain. Cara dia bersungguh dia lain. Dia pengetua sebat sampai tak tahu. Sampai mengelintin-elintin budak tu tak apa. Guru besar sebat. Jangan orang lain sebat. Nah, bayang kan. Ada sekali tu saya marah. Ada ingat budak darjah 6 tu. Cikgu toilet. Yalah toilet kencing je kena kau. Lepas kejap. Cikgu kau apa kali kau nak kencing? Bukan tadi tu saya punya twin. Kembar dia rupanya.
Lu kembar dua. Bukan, kembar tiga. Kembar tiga dalam kelas tu. Satu, dua, tiga. Saya tengok, beri sini tengok. Memang sebiji betul muka dia. Ha, mak ayah dia yang tahu beza. Kan? Jadi, integriti ni penting. Integriti ni yang nak membentuk perangai-perangai yang baik. Benar-benar jujur, amanah, bertanggungjawab semuanya. Contohnya, integriti ni, dia bukannya kita buat baik waktu ada bos saja. Tapi tak ada bos, tak ada orang perhati pun kita buat baik sebab kita yakin kalaupun bos kita tak nampak, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Kan? Jadi, tu sebabnya kita tengok hari ini, ya, kalau kita ni nak berjaya lah dalam hidup kita ni, ya, dalam nak membentuk kesatuan ni, nak bentuk team building ni, ya, dalaman kita ni kena baik tu. Dalaman kita kena baik. Dalaman kalau nak baik, sebelum tu kena tengok apa benda yang kita kena ada dalam diri kita ni, sebelum kita pun tengok. Pertama dalam kita nak bawa organisasi kita berjaya, yang pertama mesti positif. Negatif, kalau ada negatif, tak boleh lah, susah lah, itulah, inilah, keluar je perkeliling. Bila ada bos keluarkan, pengetua sign, mulai berapa bulan semua staff tidak dibenarkan begini-begini. PPD keluar pula sekelah. Macam-macam lah. Inilah, itulah, lah, ni semua tak faham kita. Apa benda, itu pun tak boleh, ini pun tak boleh. Yang seorang tu pula, kau yang muda-muda buat lah, akak dah nak pencen dengan seorang tu pula. Kan? Macam sekelah tu tak tuju kat dia. Wahal untuk semua. Kan? Yang pertama, positif. Yang kedua, mesti mulakan dengan target. Ada matlamat, apa benda kita nak capai. Mesti ada target. Ya. Target aku apa? Aku nak target semua budak dapat semua A. Aku target semua budak ni, paling tidak half. Kan? Budak-budak galus ni nak bagi cemerlang. Budak-budak galus kan? Gagal lulus kan? Bagi dia cemerlang. Budak-budak yang macam suam-suam tu kan? Budak-budak yang pendiam tu. Ha, panggil dia jumpa, buat sesi kaunseling. Hantar kat ni kaunselor, tanya apa masalah budak ni? Bisu ke apa? Penyakit ke? Faham ke tak faham? Kamu ni kenapa? Langsung, makin tanya makin ke bawah kan? Kan? Ha. Jadi kemudian, utamakan mana yang penting. Mana yang penting buat dulu. Kurang penting kemudian kan? Bila fikir kebaikan semua. Bila fikir kebaikan semua, dah mulalah kita kena ada teamwork. Fikirkan kebaikan semua. Kalau aku buat ni elok tak untuk sekolah? Aku buat ni baik tak untuk organisasi? Adakah akan membawa nama buruk kepada organisasi? Kan? Kemudian, bekerjasama. Kena kerjasama antara satu dengan yang lain. Memahami, belajar memahami orang lain. Ha, macam mana nak memahami? Kena ada satu kemahiran. Nak faham, kena ada satu kemahiran. Kemahiran apa? Nak memahami, perlukan kemahiran apa? Mendengar. Siapa yang ada masalah mendengar ni? Lelaki ke perempuan? Siapa yang ada masalah mendengar? Lelaki ke perempuan? Saya tanya perempuan. Siapa yang masalah mendengar? Lelaki ke perempuan? Tanya lelaki. Siapa masalah mendengar? Lelaki ke perempuan? Menurut kajian, minta maaf cakap, kena timah hakikat. Yang paling susah mendengar adalah lelaki. Tapi. Ada tapi. Orang lelaki ni dia tak sabar sebab dia kata boleh tak straightforward. Orang perempuan dia boleh mendengar sehingga ke habis. Ya ke? Bila? Astaghfirullahalazim. Tak sakit ke? Oh, dia boleh. Orang perempuan. Orang lelaki. Tak boleh cepat sikit tak? Orang lelaki macam tu dia tak sabar. Kau apa masalah kau kena apa kan? Sampai dekat bilik kan. Abang. Boleh saya berbicara dan sepatah dua kata? Hara hidup kita macam tu. Kalau perempuan cakap macam tu, ada masalah besar yang sedang kita lakukan. Kan orang lelaki kan perangai dia macam tu. Seluar buka, situ tinggal. Kadang-kadang baju, situ tinggal. Saya tak. Saya kepantangan saya benda tu. Kan? Nah. Suar dalam kat tingkap. Dah macam bendera Hawaii lah kan. So, isteri pun cakap, abang, boleh kita berbicara dalam sepatah dua kata? Ha? Pahal? Duduklah. Begini bang. Kita telah membina rumah tangga selama 20 tahun lamanya. Dalam tempoh itu, pelbagai ujian dan dugaan kita hadapi. Ada masa abang susah,
Ada masa sayang susah. Ada masa kita sama-sama susah. Apa kau nak cakap ni? Abang, kita bekerjasama demi kestabilan dan kemakmuran. Ya rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Apa benda kau cakap ni? Dah macam manifesto pula dah. Tak adalah abang, begini. Abang nampak tak bakul tu? Mana-mana? Rupanya bakul tu pun dia tak perasan. Bakul ni bang, saya beli khas untuk abang. Nah, kenapa pula? Lain kali baju abang, situ tinggal. Seluar abang, situ tinggal. Letak dekat dalam tu. Jadi senanglah bila saya nak basuh. Ah, faham eh? Tu bendera Hawaii tu pun masuk situ sekali. Jangan lupa tau. Yalah, aku ingat apa tadi. Orang lelaki dia tak sabar. Kan? Ha. Jadi, nak belajar memahami ni kena kemahiran mendengar. Lelaki kena sabar mendengar. Lelaki yang sabar mendengar itulah lelaki yang gentleman. Itu sebab kaunselor ramai perempuan. Mana ada lelaki? Kaunselor ramai perempuan. Oh, okey. Mana kaunselor? Mana kaunselor? Mana kaunselor? Allah sabarnya. Okey, lepas tu. Kalau saya lelaki jangan sok okey okey apa tu? Okey. Lepas sejam boleh ulang saya lagi. Memang tak dapat orang lelaki. Betul, orang lelaki yang sabar dan penuh kelembutan insya-Allah dia boleh mendengar dengan baik. Kemudian apa dia? Memotivasikan diri. Motivate ourselves. Kan, tak ada siapa yang akan motivasi. Ada satu gambar yang gambar lampu tu dia yang pegang. Lampu tu dia yang ambil pelak tu cucuk dekat sui. Lambat sangat nak menyala. Kalau tunggu orang lain, dia kena nyalakan sendiri. Ya. Dan kalau kita tengok dalam ayat tu tadi, sebelum kita nak dapat, sebelum kita nak dapat kesatuan tu semua tu tadi yang kita kerjasama tu, kualiti tu dalam diri tu. Positif lah apa semua tu kena ada dalam diri. So apa positif yang kita kena ada? Pertama, kita kena jujur. Jangan bohong. Tak tahu cakap. Jangan main belasah aja. Kena jujur. Kan? Berkatalah benar walaupun ia pahit. Tapi dalam konteks suami isteri, jangan. Dengan orang perempuan, dengan isteri kau, jangan kau jujur sangat. Lelaki memang terbukti merupakan makhluk yang paling jujur dalam dunia. Tetapi disebabkan soalan susah yang seringkali ditanyakan oleh perempuan, maka lelaki terpaksa menipu. Contoh soalan, betul ke sedang gemuk? Kau berani cakap? Berani cakap lah. Betul sedang gemuk? Gemuk pun memang saya pun betul lah gemuk. Masalah. Tak boleh, jangan. Dia kena positif. Macam mana kau nak cakap? Cakap, betul ke sedang gemuk bang? Tak adalah, ini bukan gemuk, ini namanya kurang kurus. Sama lah tu, marah juga. Kan? Betul ke sedang gemuk? Sayang, orang buta je cakap sayang gemuk ni. Ini okey ni. Ya pak? Dalam hati Tuhan ni lah tahu. Takkan kau tak perasan? Dulu boleh masuk bilik air sesama. Sekarang kena keluar. Boleh masuk. Kau tak perasan ke benda tu? Dulu seorang boleh betul tudung, seorang boleh sikat rambut sebelah. Sekarang tak nampak dah cermin tu. Takkan tak faham? Kan, hakikat dia lah kan. Yang sebenarnya bukannya gemuk kurus itu yang menjadi ukuran. Bahagia itu yang penting. Sayang, abang tak pernah nak kerja kaya sayang. Abang nak kerja bahagia. Ke satu hari nanti sayang, kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Abang, wah, macam tu lah. Nampak tak? Iya. Korang kan dekat dalam ni buat rumah tangga kan. Aku paling problem, minta maaf cakap, paling banyak yang menghadapi masalah buat rumah tangga ni cikgu. Sebab banyak sangat kaunselor tak bertauliah dalam milik guru. Kalau aku jadi engkau lah, seorang-orang ramai betul macam tu. Tolonglah. Susah aku nak membetulkannya. Orang lelaki dalam milik guru mana ada cerita, eh bola mana tadi jenis itu cerita. Mana dia cerita pasal rumah tangga sangat? Kata, bini aku garang, malah aku dia marah aku. Biasalah orang buat, macam tu. Kau dia marah kau macam mana? Dia marah aku, so aku pergi. Lah. Ya.
Bini kau kerja apa? Kaunselor. Contoh. Kau okey-okey tu. Lelaki dia kan positif kan. Kau okey-okey tu berdiri. Aku di atas kursi. Boleh lagi teruk. Amin. Contohlah. Dalam rumah tangga, hal rumah tangga, tolong bagi nasihat yang positif. Kau sabarlah. InsyaAllah adalah hikmahnya. Diam-diam kau bayangkan belakang aku dia buat perangai macam ni. Aku tak tahu masa bila dia pergi Thailand apa sebab aku tak tahu. So kita yang lain cakap, kau sabarlah banyak-banyak. Benda ni Allah izin. Kau kena ingat, Allah izinkan benda tu berlaku, kau kena tambah. Ingat yang Allah bagi tahu apa, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kau tu. Betul. Aku tak boleh terima. Kejam yang cakap tu sazah tu. Yang mengajar pendidikan syariah Islamiah. Ada. Yang seorang tu Quran Sunnah sama marah. Contohlah kan. Selalu dia cakap macam tu. Cuba kalau lelaki yang dimadukan, apa you all rasa? Selalu dia tanya soalan macam tu. Saya selalu pesan eh, dalam bab berkahwin lebih, aku dah kena balon ni 2-3 hari ni. Bukan aku yang kahwin, tapi aku yang kena buat. Kan? Tak, tapi sebenarnya dalam hal tu yang kita marah ni, kenapa? Benda tu di sini hukumnya boleh. Cuma yang masalahnya manusia mungkin berlaku tidak adil. Marahkan orangnya, jangan marahkan hukumnya. Faham, Abang Muban? Faham tak? Faham ke tidak? Dia ada beza faham dengan tak setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Orang perempuan, faham tak? Setuju tak? Tak adalah, ada cerita lain. Jujur. Pertama, jujur. Kejujuran. Dalam kerja, jujur tu maksudnya amanah kita jaga. Kedua, amanah pun kita jaga di segi mana? Contohnya dekat pejabat, dekat sekolah. Jangan guna benda yang bukan kita punya. Waktu mengajar betul-betul. Semaksimum mungkin kita cuba tepati masa. Bayangan memanglah kita akan lewat 2-3 minit. Itu dimaafkan sebabkan kelas kita nak pergi kelas selepas itu jauh. Dahlah tak ada lift. Sekolah tak ada lift kan? Ada satu sekolah ke dua sekolah yang saya pergi ada lift sekolah dia. Sebab ada mak bapak, parent, sponsor. Kan? Jadi kesian cikgu ni dengan mengandungnya. Kelas suka pusat 18. Cikgu Allah, dia punya ekspresi dia tu kan. Oh, nak tunjuk betapa azab dia mengajar tu kan. Ada tu lah kan. Dan macam mana cikgu ni penghargaan dia tunggu hari guru baru dapat bunga. Dapat bunga, dapat coklat kan. Cikgu disiplin paling sikit sini. Cikgu disiplin tu kan. Tak, memang ya. Tetap amanah kita jaga. Kadang kita guna kertas dekat pejabat, dekat sekolah. Kita pap kertas tu bukan kita punya, sekolah punya. Kita bagi anak-anak kita, tak kena. Kita conteng untuk buat kira-kira peribadi kita. Tak kena. Ha, so, kena hati-hati. Benda kecil macam tu tak boleh jaga. Apatah lagi benda lagi besar. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Orang tu dapat APC, kau tak puas hati. Kenapa? Macam mana dia boleh dapat? Weh, kau tak tahu ke dia dengan pengetua macam mana pula? Walhal, tanya ketua-ketua, tanya kebit kedang. Tanya ketua bidang. Nak tentukan anugerah khidmat cemerlang mesyuarat betul tak? Ah tak. Betul ke? Mesyuarat pentadbiran buat mesyuarat tau. Jadi dia cadang ni, dia cadang ni. Tengok yang ni boleh dapat tak? Ada orang tu nama tu dah ada tapi lepas tu dibatalkan sebab apa dia baru dapat contoh. Ataupun yang ni tak kena, ada benda-benda tertentu tak sesuai bagi orang lain. Jadi benda tu jangan marah. Ha. Pahdia dia, seorang tu pula cakap. Sabar. Anugerah Khidmat Cemerlang ni bukannya apa sangat. Cuba kita fikir balik. Anugerah Khidmat Cemerlang pertama dapat apa? Ha, jangan sebut 1,000 tu dulu. Sijil dulu nombor 1. Sijil. Nampak sangat kau nak duit tu. 1,000 tu iringan aja tau. Kalau tak bagi duit pun tak apa sebenarnya. Bukan banyak sangat. Mana kerani pentadbiran? Mana bahagian pentadbiran? Bahagian pentadbiran. Mana?
Kau tak mengaku pula dah. Mananya? Ada belakang. Dia orang ni kena pula sisi. Dia dah tengok dah senarai yang terima. Dia dah nampak dah sedangkan kepala surat tu tulis sulit dan rahsia. Cikgu ehem-ehem. Cikgu ehem-ehem. Tahniahlah. Tahniahlah cikgu dapat APC tahun ni. Ya ke? Mana je? Ya. Akak dah tengok dah senarai tu. Ya ke kak? Tapi ingat jangan cerita dengan sesiapa. Ni sulit dan rahsia. Contohlah. Akhirnya dah bocor rahsia. Kan? Bila nak manja, bila nak manja, bila nak manja, bila nak manja, bila nak manja. Hari-hari zikir bila. Bila nak manja, bila nak manja. Akhirnya muka naik pentas ambil sijil, muka dah tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Kan? Jangan risau. Kita tak dapat nugrah himat cemerlang, tapi Allah bagi benda lain. Kita tak dapat nugrah himat cemerlang, kita dapat anak yang cerdik-cerdik. Kita menitis air mata tengok, bang, anak kita dah kombo, bang. Ya Allah. Suami kata, kau tabahkan hati kau, bersabar sikit. Ini kombo tadika ni. Kau beri sangat apa hal? Tapi betul tak cikgu? Kombo tadika pun mengalir mata tengok anak pakai jurup tu. Kan apa tu yang gelak tak tahan tu. Betul. Rezeki macam-macam. Kadang-kadang Allah tak bagi kita, tak dapat kita mengundung rahmat semelang ataupun tak dapat naik pangkat. Kan belum lagi, bukan tak dapat, belum dapat. Tapi bagi anak kita berjaya ataupun bagi anugerah suami romantis. Assalamualaikum sayang. Sayang, abang balik ni. Abang, masaklah. Sayang tahu kan, abang ni rasa lain kalau tak nampak sayang kat rumah ni. Sayang, bagilah abang tengok muka sayang sekejap. Masaklah. Sonok ke tak sonok? Sonok tak? Geli dia. Memanglah lelaki kau tak dah buat, tiba-tiba buat, memang kena seorang babi kau main-main. Ini aku cerita ni maknanya kalau suami romantik macam tu. Seronok tak seronok? Seronok tau. Tu sebab Ustaz Hasni semalam dia share dia punya video semalam. Ustaz Hasni Mansur. Oh perempuan janganlah kau jadi ustazah kat rumah pun jadi ustazah. Kat rumah romantik lah sikit. Sibuk pakai tudung labuh lagi kat rumah. Kau pakailah baju ikut kegemaran suami kau. Ini kat rumah baju binatang tak bebas. Baju kelawar. Suami balik dah terbayang. Bapak ekor kelawar ni. Anak perempuan. Kelawar. Lepas tu bila angkat tu mengingirai bulu ketiak. Cuba. Dahlah baju kelawar itulah yang dipertahankan seminggu tu. Dia bukan hari-hari basuh baju kelawar ni. Perasan tak? Itulah baju kelawar dia pakai minggu tu. Cuba kita tukar. Pakai baju. Tanya suami, abang suka saya pakai apa? Oh. Kau suami kata, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang! Macam kata betul ni. Contohlah. Betul, ni cakap betul. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Jangan tamak. Dekat dalam sekolah, kita nak wujudkan tim ni, buang perasaan ni. Tiga benda yang boleh menjatuhkan. Tamak, jangan. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Berdehem mau lelaki masuk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Kongsi rezeki. Boleh? Boleh tak? Apa yang kau takut nak jawab? Contoh sedekah, bantu orang. Malam tadi saya ceramah dekat SM, apa ni? Dekat Masjid Simpang 4 malam tadi kan. Saya kata, kita kena berlumba-lumba banyakkan memberi daripada menerima. InsyaAllah kita akan bahagia. Jangan asyik terima aja. Fikir nak memberi. Memang perempuan ni kemang mungkin. Soalnya, gaduh sikit mungkin. Mana lupa ya dulu waktu kita susah. Apa yang saya tak buat untuk abang? Orang lelaki dah lah mudah lupa. Dia yang kuit. Abang ingat tak pada tahun 1963 dulu lah. Ilah apa benda yang kau buat 63. Gemar sangat mungkin.
Kena dia tolong kita ikhlas sama rumah ni. Dia tolong ikhlas. Tapi tambah gaduh kau tengok dia buka balik. Jangan eh. Jangan. Jangan tamak. Kongsi tu mana share. Bersedekah. Bantu orang. Itu maksudnya. Yang kedua, jangan sombong. Jangan belagak. Kalau bila kita sombong, maka kesatuan pun tak dapat diwujudkan. Team building nak wujud macam mana? Kalau sombong, jangan sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Kereta baru. Apa? Kereta baru nampak parking? Kereta Alza. Warna orange. Warna merah. Kan? Tengok. Tak payah nak lagak-lagak. Saya naik kereta besar pun salah. Kereta kecil pun salah. Bila saya naik Azia, susah hidup dia sekarang. Naik kereta besar sikit, belagak dia sekarang lah. Ilah Allah, kenapa? Sudahnya kita tahu. Kan? Kemampuan kita pakai je lah mana yang kita boleh. Kan? Duliklah apa orang cakap. Kan? Tapi jangan sombong. Tak sombong dengan kedudukan. Sampai masa pencen, saya pernah bergelar pengarahan undang. Sampai masa pencen dah, saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel tu dapat 10%. Ni ya, tu aja sampai masa bersara. Betul tak? Nak belagak dengan apa? Suara sedap. Cuba tengok penyanyi yang lagu-lagu sedap tu. Dulu penyanyi yang kita minat dulu. Akhirnya masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Dan cakap apa? Tu pelakon yang hero Idaman Malaya, Abang Rasham Noh marah tu bila aku bawa contoh dia. Dulu pelakon hero tu sekarang dah pelakon jadi bapak tu. Ha, ada dah pelakon jadi datuk pun ada. Nak tunjukkan masa berlalu. Kau dah tak boleh jadi hero dah. Dulu Amitabh Bachchan dia tak boleh terima hakikat. Dia tak nak bawa watak jadi datuk nenek dia jadi puteri tanah. Sudah ni dia jadi hero, jadi hero. Berapa lama baru dia pegang jawatan bapak? Meletup kabikushi kabigam. Tak beritahu kan? Sampai masa kita terima hakikat. Penyanyi tu kalau bila dah meningkat usia, dia tak boleh dah nyanyi lagu yang note tinggi-tinggi tu. Dia kena adjust range lagu dia tu ikut kemampuan dia. Kalau dia paksa juga setinggi langit dia punya note tu, dengan dia ke langit. Lepas jangan sombong kan, sombong dengan harta sampai masa habis, bukan buat mati pun. Mak, rumah besar, rumah makin besar orang makin tak ada. Duit makin banyak tapi jiwa makin tak tenteram. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Penyakit apa, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Belajar semakin tinggi, adab semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Apa lagi? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Tu saya cakap budak-budak di mana yang cakap kan, oh saya nak jadi YouTuber cikgu, saya tak nak belajar. Tu sebab saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Kau jadi YouTuber bangang melantun-lantun buat apa? So, selalu cakap macam tu. Janganlah jadi YouTuber yang memperbodohkan diri sendiri semata-mata untuk konten. Buat apa? Bawa bakul berisi limau. Sangat borek, payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Macam tu cakap. Kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati? Kena baham harimau. You ke besar ke harimau? Besar jugalah. Dia mati macam mana? Kena gigit anjing, kau lupa lah. So mati. Semua benda je. Jaga maruah kita. Betul lah. Jangan kita sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, tanpa hati. Macam mana dia boleh naik? Weh. Macam mana dia boleh jadi guru kanan mata pelajaran? Kau pula tak dapat. Mak yang menghasut tu seronok betul. Kan? Nah, bila dah jadi kebit kedang, dulu dia yang balon ketua bidang tu. Sekarang bila dia dah jadi ketua bidang, kau tahu kau kena balun lah. Mana tu dia? Bukan senang tau. Saya dulu jadi pengarah undang, berapa ramai yang suka. Bila kita dah pencen, baru dia tahu. Dulu bos Samsul ada okey sikit. Baru dia tahu. Yalah, at least something lah. Buat je benda-benda baik. Kita nak puaskan nanti semua orang, memang tak boleh. Ingat tak kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia? Yang tarik kaldai tu. Orang kampung marah. Kadang ada kaldai, tak nak naik, naik lah. Bapaknya naik, anak tarik. Orang kampung lain pula marah. Apa punya bapak kau sesedap duduk kat atas kaldai tu, budak tu pula yang menarik kaldai tu. Turun bapaknya. Sampai satu dah anak pula naik, bapak tarik. Sampai satu kampung, gila punya anak kau hajar, kau boleh biar bapak kau tarik, kau sesedap duduk kat atas tu. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu. Bengkok kaldai tu nak bawa dua orang. Cuma cakap, kesian menyeksa binatang. La ilaha illallah. Sudahnya kaldai naik dia. Lagi gila.
Sudahnya kita nak puaskan hati semua orang tak boleh. Tapi yang penting jangan dengki. Macam contoh Han Ibrahim Mat Cemerlang. Itu sebab saya di dalam pejabat saya dulu, saya syorkan. Banyak organisasi saya syorkan. Tambahkan anugerah selain pada Anugerah Himat Cemerlang supaya dia tak terasa. Tak payah bagi duit pun tak apa, bagi sijil. Contoh, anugerah tak pernah, anugerah markah SKT 90% ke atas dapat sijil. Bagi sijil. Jadi frame kan, letak kat rumah. Anak tanya, wah, mama. Mama, tak padan dengan duduk kerian menyampah aku. Mama saja. Kampung mana. Kampung selama. Boy teh. Mama. Nenek je. Tak kisahlah. Eh, mama. Mama punya markah. Eh, memang. Ni ke sikit ni 92 ni. Mama normally 95 and above. Wow. Macam tu. Tak pernah MC tahun yang dinilai. Oh, macam tu. Baru steady. Cikgu paling marah kena relief dia je. Sisik dia je relief. Mati agaknya. Bila nak mati pun tak tahu. Sakit je. Agaknya lah ada macam tu. Tapi kalau anugerah tak pernah MC tahun dinilai tu, aku rasa muntah darah pun dia datang mengajar. Kau pergilah balik dah muntah darah ni. Nanti tak dapat CG. Macam tu lah. Lepas tu makah apa? Makah tak pernah pancikat merah tahun dinilai. Anak tanya, bah, bah. Apa maksud tak pernah pancikat merah tahun dinilai ni? Maksudnya abah kau tak pernah lewat. Ya ke? Biasa tengok abah lewat dia. Ada caranya. Kurang ajar betul bapak. Biasa ajar budak tu cara. Ada kawan-kawan abah tolong. Aduh. Sekarang ni dah tak ada dah pakai ni kan. Semua pakai tamprin je ni kan. Tak ada pakai ni lah kan. Hah? Pakai kod. Fuh, steady. Tak lama lagi pakai kod. Lepas tu cap mata. Cap mata kiri, siku. Lepas tu bawah tu. Oh, confirm. Confirm tak menipu kan. Agak je lah. Okay. Jadi mana kata jujur, amanah, uah, jaga hubungan, kemudian hikmah, percaya pada hikmah. Cikgu mengajar, percaya pada hikmah. Ada benda baik nak datang kat kita. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Tak ada hal. Buatlah. Eh? Relax eh. Sisi aku je kena. Sisi aku je kena. Ada benda baik Tuhan nak bagi, percayalah. Kita tak naik pangkat, anak ramai. Contoh. Tu pun anugerahnya juga, beranak je. Rajin betul. Ada cikgu tu, beranak je dia. Assalamualaikum, salam, beranak. Apa tu apa? Asal pergi salam, menyawat, mengandung lah lepas tu. Iya. Hai, mengandung lagi. Rezeki tu. Rezeki. Kan? Anak apa? Siapa cikgu yang paling ramai anak sini? Paling ramai anak siapa? Siapa yang 6? 6 steady cikgu. 7. Steady. 8. 9. 10. Oh tak, okey. Dia kalau anak ramai. Sekarang memang susah sikit. Tapi besok seorang-seorang tinggalkan rumah. Bila anak dah besar, katalah 10 orang anak. 25 hari bulan mak dah masuk dalam grup family. Ada dimaklumkan sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Ha, macam tu. Trend masuk risi tempat dah bayar. Tak adalah. Betul hari raya besok meriah, betul kan. Ada orang tu Allah tak bagi dia rezeki anak. Sabar. Rupanya Allah bagi rezeki jaga mak ayah kita sampai ke akhir hayat dia. Macam tu je. Ada orang Allah bagi rezeki kahwin lambat. Jangan risau. Lambat kahwin pun tak apa. Kan? Tapi ustaz nanti kalau lambat kahwin, tak adalah ramai anak, siapa cakap. Yang lambat kahwin lagi ramai anak sebab terperanjat tau. Terperanjat dia punya seronok. Jom beranak. Jom beranak. Ya betul. Mudah-mudahan saya doakan. Rezeki masing-masing tau. Rezeki masing-masing. Percaya pada hikmah. Rupa-rupanya kita mengajar yang teruk-teruk ni.
Kan, rupanya bila tukar sekolah lain, kita dah tahu dah macam mana nak handle ke tahap yang lebih teruk pun kita pernah hadapi. Yang kepula keadaan biasa. Kan? Kemudian apa? Accountability, kebertanggungjawaban. Semua orang dalam tim kena tanggungjawab. Tak boleh salahkan orang. Ni salah dia ni, ni salah dia ni. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul, cikgu lelaki? Rumput panjang. Cikgu perempuan, kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan orang lagi? Perut dia sakit. Orang perempuan, kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Orang lagi, kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah, orang perempuan? Hujan turun. Kenapa hujan turun orang lagi? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Ular nak makan. Nanti Cikgu Hafizuddin tolong sampaikan dekat pengetua kita, siapa nama? Tahniah. Oh, patut aku sebut Halim tadi, kau gelak. Saya dulu ada dua Abdul Halim dekat tempat kerja saya. Satu buah saya, Datuk Abdul Halim. Yang saya punya staff tu Abdul Halim. Ada dua Abdul Halim dalam hidup, dalam kerja saya dulu. Dua juga, mana satu lagi Abdul Halim? Oh, yang itu. Patutlah gelak sebut Abdul Halim tadi. Sebut Halim kan? Itu antara staff yang rapat dengan saya dulu lah. Dan bila kita sebut ni tadi, dah aku lupa dah cerita apa tadi. Ah, cakap kan pengetua. Tahniah, kerana guru-guru ni masih hafal lagi lagu tadi kan. Aku saja yang saya tadi berkerut muka dengan lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Beria-ia dia menjawab. Tapi cuba kita tengok, dalam banyak-banyak tu, dalam banyak-banyak tu, ada seekor binatang yang paling gentleman, iaitu ular. Bila orang tanya dia, dia menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan rakaman audio yang hujung tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Orang tak tanya dah bila kita bertanggungjawab. Korang ni memang dengan camah aku ni seronok betul eh. Makan roti, senang-senang. Yang seorang asah kuku, aku tengok kau bukan main lagi kau ya. Kau ingat kau tengok wayang ke, tengok movie ke apa ni? Kau tu nak aku teruk berdiri ke depan, kau tu tak? Tak adalah, makanlah, 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 makanlah. Aku sampai sekarang, aku daripada tadi ceramah ni, tak ada siapa ngulurkan air kat aku. Cubalah fikir. Dah berapa lama aku diri dah ni? Aduh. Yang seorang tu channel ni. Terima kasih lah tuan. Wow, siap bagi roti. Ah, bagus. Yang ni masuk dalam YouTube ni tu. Masih lah banyak. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Orang dah berdiri lama-lama. Bagilah air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makasih lah banyak. Dia sambil gelak-gelak dengan sakuku tu. Aku tak tahan. Aku kata nasib baik dia tak kala-kala ke sekali. Tak ada lagu awak cuba tanpa terus saja ya. Nak jadi bahan. Okey, jadi makna kata bertanggungjawab. Seterusnya apa yang kena ada? Respon positif. Apa juga yang datang positif. Oh, aku nak buat ni. Aku boleh. Tak ada masalah. Okey je. Tak ada masalah. Jangan kita oh, susahlah, inilah, ni saya tak biasa, ni bukan kerja saya. Jangan. Kita kena ambil tanggungjawab tu. Dan begitu juga sentiasa ikhlas dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Sebab kita yakin Tuhan akan bagi balasan lebih baik bagi kita. Kita ni, apa yang kita nak adalah keberkatan rezeki. Hujung nanti saya akan beritahu apa maksud keberkatan rezeki. Maka nak capai apa yang kita sebut tadi, jujur, amanah apa semua, ada beberapa perkara kita kena buat. Kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita mestilah hadir pada semua peluang-peluang yang baik. Ada seminar, datang, jangan tak datang, rugi. Hari ni selain pada dapat ambil gambar, kita dapat ilmu. Kira aku tak tahu panggil korang. Aku kena habiskan cepat, aku tidak lagi lambat, aku nak pergi ceramah lepas ni. Bergambar, cepi je. Saya tu saya teringat masa ceramah kat Rompin Pahang tu. Tengah bergambar ramai-ramai tu kan. Tiba-tiba makcik kat belakang tu bersuara, free size. Kau tu pula
apalah freestyle, apalah freestyle lah makcik. Alah yang macam ni itulah, itu freestyle makcik. Tapi dia confident tu, tak tahu tu. Freestyle, yang seorang tu kecati, aku nak kena freestyle macam mana? Marah dia tu kan. Allah, macam-macam panggil dia orang ni. Hadir pada peluang yang baik. Yang ketiga, apply. Jangan cakap saja, kita kena buat. Eh? Jangan jadi orang yang cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Biarlah kita do the talk. Maknanya kita buat apa yang kita cakap. Jangan hanya kita berfikir-fikir, aku ingat tak habis-habis. Kemudian apa lagi? Mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Mana yang tak tahu, kita bertanya. Jangan biarkan kelemahan itu menguasai diri kita. Belajar. Semua ada kali pertama. Saya masa mula-mula dinaikkan pangkat jadi pengarah undang-undang tu, saya fikir, Allah, macam mana nak handle dia orang ni? Macam mana? Nak handle 80 orang yang semua lebih berusaha daripada saya. Lepas tu dengan ada ni, yang seorang ni pula ada yang mungkin level bahasa yang kita gunakan mungkin dia tak faham. So macam mana? Kita kena belajar. Sesuai, tanyalah orang lain yang mungkin ada pengalaman kat tempat lain. Mungkin. Kemudian begitu juga, kita sentiasa profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja kita. Jangan. Itu sebabnya kalau ada masalah peribadi, tolong selesaikan cepat. Jangan biarkan benda itu berterusan. Kemudian, iltizam untuk melakukan satu itu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian pastikan organize, susun atur strategi. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Dan begitu juga, salah satu perkara itu dimulakan dengan niat. Itu sebabnya kalau kita tengok, kerja kita ni boleh bernilai ibadah kalau apa? Ada tiga syarat. Kerja jadi ibadah, satu perkara tu akan jadi ibadah dengan tiga syarat. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Saya ulang balik. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Maka dapatlah pahala ibadah. Siapa yang mengajar 10 tahun, 20 tahun, terlupa niat kerana Allah, maka rugilah dia. Bayangkan kita mengajar, kita niatkan Allah, anak-anak yang berjaya kita dapat pahala, selagi mana dia amalkan apa yang kita dapat pahala, maka rugilah kita kalau kita tak niatkan kerana Allah. Contohnya saya, Tuan Hafizuddin kita dengan Tuan Azhar kita. Azhar ke Azman? Azman. Azhar. Ha. Kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kerian. Kami memang committed dan fokus. Ibu tunggal je, anak yatim pun tak tolong. Memang ibu tunggal je. Dan kita lantik Tuan Hafizuddin sebagai presiden. Nama persatuan kami itu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Membantu ibu-ibu tunggal seluruh Kerian. Benda baik, diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah, caranya ni mesti betul. Dan niat kerana Allah. Tapi kalau ada salah seorang tu, contohnya Tuan Azhar kata, Tuan Hafizuddin, Samsul Debat, rumah yang last ni all tak payah pergi, saya cover. Wah, pahal? Ha, contohlah kan? Ha, contoh. Tapi Tuan Azhar tak macam tu. Ni contoh je. Kebetulanlah ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Ha, dia akan datang ke fitnah dan sebagainya. Maka tak dapat pahala ibadah. Contoh macam Robin Hood lah. Nak bagi faham kan? Robin Hood ni, kan dia tolong orang susah. Dia tolong miskin. Benda baik. Katalah dia dah masuk Islam. Robin bin Hood. Dia niat kena Allah lah. Tapi caranya tu tak diizinkan. Cara dia kan dia mencuri daripada orang kaya. Maka tidak diizinkan oleh Allah. Sebab dalam Islam, matlamat tidak pernah sama sekali menghalalkan cara. Caranya pun mesti betul. Kita mencuri kertas sekolah sebab nak bagi kejayaan anak kita untuk mudah buat. Tak boleh. Cara pun kena betul. Itu sebab kadang-kadang hari ini kan kita kena kejar. Itu sebabnya ada orang tanya saya. Satu soalan orang tanya saya. Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Dia terjadi. Saya kata tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Eh, kenapa pula? Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Tak semestinya. Kita ingat kita dapat ni, rupanya Tuhan bagi lagi baik. Kita kadang gemar mempertikaikan. Tujuh perkara yang kita nak, yang tujuh perkara kita nak, Allah dah bagi empat dah. Tapi kita bising tiga yang kita tak dapat. Itu sebab hati-hati. Itu sebab minta maaf saya cakap, macam isu. Banyaklah benda di sebalik. Kadang kita tak tahu rumah tangga orang kita bantai. Ini aku yang kena apa? Orang lain yang kahwin, aku yang kena marah. Betul cerita betul kan? Cuma tak faham lah kenapa. Orang bertikai kan? Abang Samsul Rau-Rau pun kena. Betul saya. Samsul Rau-Rau pun kena. Penat sudah Abang Samsul Rau jawab apa? Dah jodoh dah jawab. Dia dah malas dah jawab dah. Betul.
Tak, tapi sebenarnya dalam hal tu, tolonglah jangan berlumba-lumba bagi komen macam kita tahu apa yang berlaku di sebalik rumah tangga. Setiap tuan pasti ada kisah ni. Kan, saya mesej lah. Saya mesej lah pada Samsu Yusof. Saya kata, sabar banyak-banyak. Kalau ada apa-apa hal nak bincang, beritahu lah. Saya kata, beritahu je lah. Tentu, kita tak nak keruhkan keadaan. Kita komen macam kita tahu semua. Banyak. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu sangat kan, nak tahu masalah rumah tangga ni, masa hari, kalau ada hari yang free atau cuti sekolah, pergi mahkamah syariah. Duduk, dengar. Daripada pagi pun menang, dengar kes-kes diorang. Pelik-pelik semua. Lelaki tak pernah bagi nafkah. Kan? Lelaki yang pukul isteri, isteri pukul suami hari-hari. Ada. Ini cakap betul kita rasa macam mana? Kita ingat lelaki je. Tak. Banyak lah. Termasuklah hati-hati DJ, pelakon ni semua. Yang mengadap-mengadap cerita-cerita dengan saya. Banyak masalah. Sebenarnya isu rumah tangga ni, dia tidak semudah yang macam kita nak. Dia ni curang, dia ni macam ni. Tak. Dia tak semestinya tu. Dia complicated sebenarnya. Kan? Dalam bab rumah tangga ni, terutamanya rumah tangga, suami isteri masing-masing ada sumbangan. Tu je lah. Cuma tinggal lagi besar tak besar, tu je lah. Kan? Itu sebabnya, saya bagi pesan ni, ingat, nak bahagia rumah tangga satu, termasuklah dalam organisasi kita, nak bahagia hidup dunia akhirat, banyakkanlah memberi. InsyaAllah. Banyaklah yang kita terima. Berlumba-lumba memberi, dalam rumah tangga memberi. Apa aku nak bagi kat suami aku? Suami pun, apa aku nak bagi kat isteri aku? InsyaAllah, bahagialah hidup. Itu. Kita mesti fikir, bila aku tak dapat ni pun, aku tak dapat ni pun, aku tak dapat ni pun. Sebab itu hidup itu masalah. Nampak? Kita tak dapat ni tak apalah, wan, tak apalah aku tak dapat ni. Kan saya kata tujuh tanda keberkatan rezeki. Apa dia? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksud dia, sikit cukup, banyak boleh sedekah. Ini orang yang tak berkat, sikit tak cukup, banyak tak puas. Ibarat meminum selautan air tapi tak pernah hilang dahaga. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Allahu Akbar. Sayang, ya bang. Hari ini abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Saya baju hari tau. Abang, kuih apa pula lambang kasih sayang ni? Abang bawa balik kuih couple. Hah? Kuih couple? Mana ada kuih couple? Cik tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu macam ni. Baru tahu kau kan kuih couple. Abang ni ada je dia kata kan. Nampak? Nampak? Bahagia rumah tangga. Nampak tak kan? Suami isteri bahagia. Selalu. Saya nak tanya orang lelaki dengan perempuan eh. Tengok. Siapa yang nak lama kahwin? Kan, kan? Lebih 10 tahun. Okay. Okay. Orang lelaki saya tanya ni. Perempuan dia tu. Berapa ramai lelaki yang kat tangan saya tadi? Saya tanya betul-betul ni. Jujurlah. Berapa ramai lelaki yang balik sampai rumah duduk. Aduh. Automatik isteri kita pergi, kita picit tangan kita. Abang penat ni ni eh. Berapa ramai kat tangan yang masih buat lagi kan? Tak ada. Itulah yang saya beritahu kat isteri saya. Saya duduk, isteri saya automatik. Snap. Penat abang cik duit eh abang eh. Sana kemari. Allah. Abang, abang okey ke benda tu? Berapa ramai orang perempuan pula? Suami balik je. Sayang. Coklat kendos. Yang dulu kan ni. Amang ni. Mula boleh ni. Tanda ingatan abang. Walaupun benda orang perempuan, dia yang penting tanda ingat. Kerana orang lelaki dah tak buat dah benda tu. Sebab itulah makanan rohani orang perempuan ni. Jiwa dia nakkan ingatan suami dia. Dia bukan nak yang mahal. Kecil-kecil pun tak apa. Macam Habib Jewel tu. Kecil je. Jahanam aku Habib Jewel tu. Tak, maksudnya tanda ingatan kau bagi coklat ke, bagi aiskrim ke balik. Betul. Benda ni sebenarnya. Satu lagi isu. Saya nak sebut pun tak tahu lah sesuai ke tak. Macam tak kena dengan tajuk. Contoh suami isteri kadang-kadang balik kan. Kadang suami ni. Aduh, macam ni. Ni dalam bilik ni cerita. Ha, macam minta sedekah. Benarlah, ni tidak habis soalan. Duluan. Ya, hati-hati. Jangan tahu. Jangan. Jangan tahu. Saya urai setakat tu je. Kebahagiaan dalam rumah tangga ni. Dia bukannya yang gitu-gitu tu tau. Tapi belayan. Saya ambil ni, main pegang tangan abang. Naik kereta. Kadang suami ni kan, bang, bang, nak pergi pasar ni, beli barang dapur dah habis. Alah, kau ni tak kena rehat, time tu lah kau nak. Iya, jom lah, siap.
Tin, tin, tin. Dia dah masuk dalam kereta. Tin, tin. Lembab lah tu. Tak nak pergi. Cepatlah. Bini masuk dalam kereta. Oh, no, nak masuk. No, no. Pakai tudung. Tap, tayar bocor. Engkau lah puncanya. Tengok. Kan? Habis bergaduh. Tapi bayangkan kalau naik kan. Bang nak beli barang apa bang, barang apa eh? Mesti hari ni juga aku. Hari ni lah, kalau tidak nanti lah. Abang nak makan apa? Ayolah. Bagi abang siap-siap. Saya nak siap. Dah lama lagi ke siap? Abang nak pakai tudung je. Ha, okeylah siap. Dah siap, dah. Pakai tepinggang tu. Tak. Okey eh. Jadi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah drive. Tap. Abang tanya bocor ke bang? Alah ni semua salah sayang kan? Sayang. Tak adalah dah bocor buat macam mana? Saya turun sekarang. Ha turun tu. Abang nak kunci pintu. Pap, set, kunci pintu. Pegang tangan abang. Kenapa? Jom kita dah lama tak jalan sesama. Jarak sampai ke pasar dalam 30 km gitu. Sampai ke pasar dah tak upah orang. Sambil-sambil bercerita. Eh tak sedar bang kan. Order lah Grab. Tak kisahlah kan. Jadi makna kata. Rumah tangga bahagia. Anak ramai. Alhamdulillah bahagia. Semua boleh harap. Kemudian apa yang ketiga. Anak-anak berjaya dalam bidang pelajaran masing-masing. Kalau tak berjaya dalam pelajaran. Dalam akademik. Dalam kehidupannya. Mungkin dalam kemahiran. Mungkin. Dia berjaya. Hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk mata, penyejuk hati kan? Gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat, apabila suasana di tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu pun tanda berkat rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak bantu orang, itu juga tanda murah rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, itu juga tanda murah rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, Shopee. Itu tak kira, tu kau yang order, faham? Eh, maknanya orang datang. Yang kelima, mudah melaksanakan perintah Tuhan, Ustazah. Okey, yang keenam orang datang rumah kita. Ada je orang jarah. Tu sebab kalau buat jamuan buat kenduri tu elok. Sebab apa? Bagi orang datang berkat rumah kita. InsyaAllah ada keberkatan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Dalam bab rezeki, tiga hakikat kena ingat. Pertama, Allah tentukan bila punca rezeki kita. Pertama. Punca rezeki Tuhan tentukan. Daripada duit, daripada bank, daripada keuntungan pelaburan. Mungkin daripada mungkin orang tu mak saudara meninggal, dah tak ada siapa nak bagi, turun-turun kat kita. Tu punca rezeki. Kedua, kadar Tuhan tentukan berapa banyak. So jangan pertikaikan. Dan yang ketiga, bila kita dapat pun Tuhan tentukan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat yang awal sekali saya beritahu, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, saya faham signal-signal itu. Kan? Kalau dah mula resah gelisah, bila kuku pun dah habis hasah, jadi saya yakin bau ceramah ni sudah boleh dihentikan. Sebab lepas ni yang lamanya sisi bergambar, bukan sesiapa pun. Kan? Jadi sucat terima kasih banyak. Sucat terima kasih, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kaitut ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah jadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok berdik ke tanjung, hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak sekolah menyemput rasa nak junjung.